Ibu sebagai DPD Jawa Barat bisa memberikan secara nota tertulis sikap. Kan ibu teh wakil rakyat Jawa Barat. Pada saat bangsa Jawa Barat, bangsa Sunda dihina, tidak ada sikap DPD anu resmi. Anu resmi tertulis ke MPR. Kenapa harus rakyat? Bazarnya PDIP pasti dilindungi. Maka partai beureum koneng hejo, wakil rakyat bangsa Sunda mau dimiangkeun ku rakyat Jawa Barat ka gedung DPR RI eueun ngomong hijacan. Nah, ayeuna membeung aya indung urang Bu Eni cik hoyong terang gosip politik di jero itu jiga kumaha. Da pasti aya gosip ceu da ka abdi nepi. Nu kaduana, sikap Ibu Eni sebagai tokoh wakil DPD cing eta sikap ibu tentang Arteria Dahlan pamenak ibu ieu mah kumaha sebagai rakyat wakil rakyat abdi nyolok ibu terus dua kali. Wargi-wargi sadaya, kepedulian tinggawitan Pak Arteria Dahlan dua ngeluarkan statement itu tingali di online, langsung saya mungkin yang bereaksi. Boleh dilihat di online ya, Sunda Pos salah ya yang menerbitkan. Karena saya ditelepon. Ya sikap dan tanggapan, ya jelas aku sebagai orang Sunda merasa terhina. Jelas sebagai orang terasa merasa terusik, ya kan? Jangan tong diawatirkan lah. Dan saya yakin teman-teman di DPR RI juga yang orang Sunda itu terasa terusik. Jadi gosipnya kata Akang ya semua juga terusik kan, tapi kan ada keterbatasan-keterbatasan. Makanya alhamdulillah saya wakil dari non partai, sekali dia bukan partai politik tapi Dewan Perwakilan Daerah yang lebih netral dan bisa mengakomodasi wargi-wargi sadaya dengan tenang dan tanpa ada beban. Amin. Dan kanyari kapuri wargi-wargi sadaya sim kuring sami. Namun sebagai wawakil rakyat, wawakil daerah mungkin harus bersikap lebih bijak. Karena kita juga adalah anggota MPR yang mensosialisasikan 4 pilar, di mana 4 pilar tersebut salah satunya adalah kebinekaan ya, yang harus dijaga dalam sikap dan pola tindak kita. Makanya yang pertama Bunda Eni sampaikan di media adalah menohok pada tugas dan kewajiban sebagai anggota MPR, yaitu mensosialisasikan 4 pilar yang salah satu pilarnya adalah kebinekaan. Dan di sini harus tercermin. Jadi hapunten upami simkuring tetiasa prontas sapertos bapak-bapak sadaya, margi ada kode etik yang harus dijaga ya hapuntan. Dan ayeuna tapi kan bisa gini, ibu sebagai DPD Jawa Barat bisa memberikan secara nota tertulis sikap. Kan ibu teh wakil rakyat Jawa Barat. Pada saat bangsa Jawa Barat, bangsa Sunda dihina, tidak ada sikap DPD anu resmi. Anu resmi tertulis ke MPR. Kenapa harus rakyat? Aing teh geus milih malah rame. Ya kan kuduna ibu bersikap. Oke, Kang Utung sudah bersikap dari awal. Bahkan saya sudah bertemu dengan Pak Arteria Dahlan pada di
Balik DPR RI dan saya menyampaikan secara lisan langsung bahwa orang Sunda ngujuk ngambak, orang Sunda ya kalau yang diminta secara tertulis dari wakil-wakil Dewan Perwakilan Daerah, insya Allah kita nanti berkonsultasi ya Pak ya dengan teman-teman yang berempat. Tapi kalau secara pribadi saya itu udah jelas Pak dari awal Abi menampi teman-teman ya Pak ya di awal demo teman-teman ku pribados ditampi ya siap. Atur salam ka warga-warga urang anu aya di DPR, MPR, MKD sareng anu DPD. Upami merasa orang Jawa Barat, cingkulah gara ragu. Dukung perjuangan Sunda urang, dukung menong kahayang urang. Urang teh dihina ku manehna. Manya orang-orang Jawa Barat nu geus jaradi dibarilih ku urang. Cicing wae. Arek kumaha Ibu? Sok. Atur salam teh abdi orang Bogor, anu tos dipilih ku orang Bogor merasa orang Sunda, ulah cindeteng. Sok, buka mulut, buka mata, buka hati. Tah, siap dah artel yang dah lantai kudu dikumakan. Minta dipecat ku orang-orang anggota DPR dengan MPR RI. Nuhun Bu. Atur nuhun sudah ditampi aspirasinya ya. Ya mangga. Mangga mana sebenarnya Mbak Nyarios? Atur nuhun Kang Asep putu, Kang Utung. Apa? Udah, mangga ada cenah yang biasa mewakili. Halo, benar-benar. Halo. Nah, katanya tadi menginformasikan ternyata Anda dari MKD ada nu nampi. Aya nu nampi. Mangga alhamdulillah ya, kita ada sudah nampi di Lebak. Jadi insya Allah nanti kita itu juga mumpung ada masih di dalam, mungkin Bunda langsung ke dalam menyampaikan ini. Atur nuhun Bapak sadayana. Ya, mugi-mugi selamat tinggal di tempat masing-masing. Amin. Mangga langsung. Afinitinya di urang Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Cianjur, Indonesia. Dewan anu dipilih ku guring, kunaon ngajar do gue? Ku aing diturukikis ya. Cianjur ya. Ya, Bapak, terima kasih. TNI sudah menyampaikan pernyataan sikapnya sebagai wakil daerah Jawa Barat. Insyaallah TNI bisa konsisten membela kita semua. Dan ini bukan perjuangan yang terakhir, ketika memang masalah terus bergulir, Kang Iman, kami Karawang bisa mengirimkan Brebes. Lebih dari 10 bis kita akan kirimkan lagi ke sini. Gitu. Ya, ini hanya perwakilan, tapi besok lusa kita akan terus bergerak. Sudah paham juga. Mohon diperjuangkan Ibu, ya, minta dibantu. Saya lampirkan juga ini berkasnya, satu bunda. Makasih Ibu. Tanda terima. Ini iya betul. Bukan asumsi pribadi ya. Karena kami di Bandung sering berkonsultasi, bermusyawarah dan berdiskusi. Jadi karena kita mendapatkan informasi dari internal mereka ini bahwa yayasan bahwa gerakan kesundaan ini yang MN adalah dapat informasi bahwa ini mah kelompoknya Sunda Odong-Odonglah nggak usah diperhatiin. Itu sangat sangat tersinggung tapi sangat telusuri dan itu disampaikan dalam forum resmi rapat DPD. Nah, pada saat mendiskusikan tentang dinamika arterial jalan, dapat informasi bahwa gerakan kami ini dianggap sepele, muncullah gagasan-gagasan dari para kesepuhan, para kawan-kawan. Bagaimana kalau Jawa Barat digrondit? Kan begitu. Walaupun saya secara pribadi, saya sangat tepat. Nah, kita menaikkan bargaining posisi. Apabila Ibu Megawati tidak menganggap gerakan ini hanya gerakan dianggap gerakan Sunda Odong-Odong, mari kita buktikan. Salah satu kantong suara beliau, Banteng itu kita Jawa masih Barat, kalau nggak salah 14-18% suara nasional. Apa mau jadi 11%? Terus. Karena ini bukan masalah orang Marion Lee, ningali kemonisan orang Sunda. Nah, oh, yang kedua, saya membaca indikasi ada pengalihan isu di bangsa ini. Bangsa ini kan biasa, ada yang rame, ada yang sembunyikan. Ya, terlihat dahlan sasaran antaranya ke bangsa Sunda. Ini yang membuat kami marah.
Bung Karno itu sangat Sunda, ya, sangat Nusantara. Ah, iya. Jadi Artelia Dahlan ini sikapnya adalah mencederai, nilai-nilai Bung Karno. Bagaimana kalau saya jadi Megawati, saya yang marah. Bagaimana dia? Tis, satu. Terus yang kedua, tis. Rakyat Jawa Barat memilih lebih dari 10 orang yang mendudukan di DPR RI. Betul. Dari berbagai partai. Kita mendudukan 4 orang, DPD RI. Secara kelembagaan ada yang bicara tidak? Tidak ada. Bu Eni tadi menyampaikan, saya respon betul. Wartawannya teman saya, tapi kan secara pribadi Bu Eni. Tetapi secara lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat, Jawa Baratnya dihina, nah DPD nak cari cuai. Kenapa diam-diam aja? Nota tertulis resmi, misalkan fraksi PDI atau fraksi Golkar, Dapil Jabar, bikin dong nota keberatan. DPD, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat, bikin dong nota keberatan secara tertulis. Ngapain rakyat milih wakil rakyat? Hari protes-protes kudu rakyat wae, bubar aja sekalian negaranya.